Diharapkan memang kita lebih melakukan tracking kembali, diharapkan memang nanti akan dapat lagi kasus positif COVID. Sehingga ini diharapkan dapat terus terlaksana dengan baik, diharapkan dan pasar itu bisa menjadi pasar yang sehat, bebas COVID. Yang pasti adalah protokol-protokol kesehatan di pasar harus dilakukan, yaitu adalah memakai masker secara benar dan disiplin dari masyarakat pasar, kemudian jaga jarak. Dan kemudian adalah cuci tangan, yang menurut saya sih sudah banyak disediakan di sekitaran pasar ini untuk melakukan cuci tangan kepada masyarakat pasar. Sebelum untuk hari ini ada berapa orang nih, Bu? Ya, rencananya hari ini ada 50 yang akan kita lakukan rapid dan swab. Itu data tersebut ditujukan dari mana, Bu? Kita lakukan tracking kepada pasien-pasien yang positif COVID tadi, kita lakukan tracking, kita anamnesa dia untuk kita bisa melakukan pemeriksaan-pemeriksaan sesuai dengan yang sudah kita lakukan tracking kepada si pasien positif yang sebelumnya. Sebelumnya itu 3 pasien tersebut di swab pada hari apa itu? Pada kapan? Sekitar hari Jumat kemarin, minggu kemarin. Kita dapatkan hasil positif 3 orang. Nah, kemudian kita lakukan tracking lebih tajam lagi untuk kita melakukan tracking yang kedua pada hari ini. Ini yang kedua ya, swab test. Rencananya akan ada swab atau rapid lagi, Bu, di kemudian hari? Rencananya nanti kita lihat dari hasil ini, kalau hasilnya ternyata memang ada hasil positif, kita akan melakukan pengembangan tracking yang lebih tajam lagi. Nanti hasilnya, hasil rapid dan swab akan didapat dalam waktu berapa hari? Sekitar 1 atau 2 hari kita sudah bisa mendapatkan hasil swab. Kalau stabil, tidak ada penyakit-penyakit komorbid, itu kita arahkan ke Wisma Atlet. Tapi kalau memang dia lansia dan punya penyakit komorbid, itu nanti kita arahkan ke Rumah Sakit Durian Sawit. Kalau Rumah Sakit Durian Sawit, yang sebelumnya 3 orang dan 2 positif itu? Yang sebelumnya ini ada 5 orang yang positif, 4 dibawa ke Wisma Atlet, 1 dibawa ke Rumah Sakit Durian Sawit. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.